jadi saya tak ceritani jadi saya. Setiap nabi di kemampuan fasal al kitab. Fasal al kitab itu nabi nak ngendikan orang nak dibantah. Ia semuanya di kemampuan ngendikan sing fasal al kitab. Misalnya ini contoh paling gampang. Itu untuk paling gampang pulau sering cerita. Zaman kula ngawas teng saran ini saya ulang-ulang. Ini percaya lah, jenis hadis itu percaya, riwayat itu percaya. Tapi kita ini punya logika. Lan kula kadang roh medit itu senang. Tapi orang dukung itu senang. Senang biar dukung itu. Gue logika tau sih, itu yang bener orang medit. Mereka orang medit itu dianggap asli wataknya manusia. Disebut wa'uh dirotil anfususuh. Orang itu didesain medit. Ini penting, medit itu penting. Orang penting dalam konteks perilaku, tapi dalam konteks kok dikutau sih. Ya, tak ada contoh. Ini ben ketorona kitab. Misalnya itu di Innova. Kamu punya beli Innova itu beli buku Adol Tegal, Adol Sawah, di ruangnya merantau di Malaysia, Buro, maklaran tanah, semacam kadang maklaran kaji. Sopo ya gue lakoni. Ya, kayak maklaran pengajian bareng. Sopo ya semuanya. Kok dure, kena gue tuku. Innova. Nah, barokahnya medit itu kamu merasa orang lain itu enggak berhak sama sekali menguasai Innova Anda kayak Anda menguasai Innova Anda. Jadi kadang mau ngelomba orang kena gue contoh tangguh, mau ngelomba aku lewe, judul sopoh ya rapopo. Itu udah fitrah manusia. Fitrah manusia itu kalau punya, itu udah ingin ada orang lain menguasai. Menguasai atau setara dengan dia. Uang lu semua tak asli ini. Nah, mata asli itu kena jinggu jembatan logika tauhid. Jadi aku mau Allah ngendikane Imam Qurtubi sebelumnya kayak ngaji fikih nganti khatam. Wahada afdalu min fikhi dawawin fil fikhi. Aku ngerti logika itu lebih utama dibanding apa lo berjilid-jilid kitab fikih. Terus Allah ke logika bahwa syarik itu tidak mungkin. Terus Allah ke logika dorogalakum matalam min anfusikum. Allah ke contoh apa yang terjadi pada diri Anda. Apa yang terjadi pada diri Anda itu halakum mimma malakat imanukum min syuraka'a fima rasakum. Kamu pernah enggak kebayang punya sesuatu kemudian orang lain merasa setara dengan Anda? Kamu punya Innova kemudian orang lain merasa setara sama Anda. Nganggo ora pamit sosok anduwe nyingkrang padahal tiba golek babon. Mung sing duwe ora bogo golek. Itu terus mau mikir, tidak ada orang yang ikhlas ketika barang miliknya itu setara. Ya, setara ada orang lain yang cara menguasainya sama atau setara. Terus halakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma ruzaqnakum. Terus dawa Allah fa antum fihi sawa. Kemudian kamu yang punya, kemudian ada orang lain merasa cara milikinya sawiyah. Kau ini gitu, mulanya aku setuju. Kang-kang, kadang mangkok tamu aku setuju. Engkau nasi ngaji suwe orang wasai kia ini, kowe tamu debutan wasai aku. Iya, aku ngawur. Kan, ya misalnya kau ini gitu, kipas angin kan sepele, sing noto, wabe turu rawani mangko, kowe ramal noto, moga kan kowe. Bukan itu panjang halal mantel. Nopo? Halal. Jadi kadang wong karena gue logika umum, kira usah sosokan lomo terus. Lomo itu apa dari segi syariat, tapi itu tetap enggak watak manusia. Watak manusia wa'uh dirotin wong di watak medit. Nah misalnya orang kiri lomo lah jajal, dia nabi ngimami serbani jalur. Oh cuma aku ngimami serban jalur. Tetap dia enggak terima ada orang yang merasa setara dia nganggu. Ayo misalnya kiai sing ngomong tentang mobil disilai saya gede nabi pidato mau itu khasana. Terus gua ditani. Mohon Bang jangan mulai mawon. Tapi mau kan kaitannya harkat dan martabat dan rezeki kan. Nah, kamu tidak akan gampang ikhlaskan hak kamu demi orang lain. Jadi juga logika profit. Terus jadi pangeran. Lah ya padha aku iku pangeran sing gawe langit bumi. Kemudian ada orang yang kamu anggap setara dengan saya kan. Itu jadi logika adamu syarik. Apa logika? Adamu syarik. Bahwa Allah itu tidak mungkin ada yang setara. Wong kamu saja ketika punya sesuatu tidak akan ikhlas kalau ada orang lain yang setara. Kok Allah kok setara? No, be makhluk sing randu reputasi melu gawe langit bumi. Cek ngawur ya logika. Makanya Allah terus gawe contoh halakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Kamu dalam hal-hal yang kamu punyai saja enggak rela kalau ada orang lain yang memiliki, yang setara, yang memiliki dan merasa setara.
dong ya. Jadi kita nanti watak medit, itu ya lawan tapi ya nabi. Nabi mau gue bisa ngerti nak logika syarik itu logika yang nyulayani fitrah salimah. Nyulayani fitrah salimah tak sesuai. Jajal masa bisa jajal, umat itu kan bisa daerah no, kan daerah itu orang dino. Orang iru gomong, santri ini sobat, jajal. Ya tetap gak ikhlas, mas mau menimuni wong lomah lomah lah gaya tok, ini wong mau menimuni lomah ya karena kebetulan itu barang pas dianggap gak penting. Gak penting, jadwal. Jajal ya jajal. Jadwal ngaji ini pek mas. Langsung dia bisa ngitung berapa angka yang gila. Oh kiai amatir kan orang hitung-hitungan. Oh kiai ya ketok lah. Ketok ya alilmu yuta. Belum yang ngaji ini belum ya gue. Gue kan ya belum diangkut ngalor. Mana hitungan hitungan gue rezeki kira 1-3 mana kok sensitif hitungan boleh rezeki gue boleh panjaran ya. Lah itu jenis fasel ketika awan rangno itu ini ku fasel orang terus menjadi tahu ada fasel baina ma'kulil makna fisir iwa ghairi ma'kulil makna fisir. Jadi fasel yang penting itu kemudian logika syirik itu ghairu ma'kulil makna itu gak bisa di logika. Yang bisa dilogika adalah logika tahu bagaimana kamu menyamakan yang tidak menciptakan sama yang menciptakan. Nah, itu jenis fasih. Mulanya Allah terus memaklumatkan diri, afama yakhluqu kama la yakhluq. Mosok pangeran sing gawe langit bumi, kemudian tahu-tahu ana wong sing mbok starakno pangeran rupane Firaun misalnya terus Namrud atau makhluk-makhluk yang lain. Cek goblok iki. Nah aku orang malah tuku Innova tuh jujur nganggur apa amit seperti perang boleh babon jadi sengduwe kan oh aneh jadi baru coba RSG kan mesti aneh nah mulanya itu sopon ais keras nganggep wong sing berpikiran sirik itu orang pati gue akal di komen sing layak itu nah, logika yang dibangun itu bener-bener gak masuk. Ya jajal kaya kan bareng sepele lho, kok sapi ngaji kaya mansur, terus pinggirnya rada pulpen, tidu-tidu. Pulpen nak mau tolong ewe. Itu yang nombor model, pokoknya mantel. Karena gak ada orang yang ingin barang yang dimiliki, ada orang lain yang setara. Itu mesti, aku nak ngomong. Lah ning bab iki medhit iku penting maksude. Engko aku logika tok wae kok. Aja praktekno to. Mergo nek ora medhit terus kene. Juta di barang digowong ya ora apa-apa. Dibule contone iku ontel. Pakanan contone gedang goreng. Jadi banyak barang-barang apa? Remeh. Wis remeh pas ra seneng. Jajal gedang goreng jatah tak jadi apa. Apa ini jalan gedang goreng tapi jatah. Buka. Gerem mong apa? Barbare jajal gedang goreng. Wis jajal gedang goreng. Ya tak warai ya dadi wong iku. Lah saiki fasil iku penjelas apa pemisah? Saya kan. Ada siapa lagi? Ada Raro.